Wanita muda warga desa Salam Jaya, Subang, Jawa Barat ini terpaksa harus diserahkan ke pihak kepolisian setelah melakukan penusukan kepada istri ketua RT yang juga saudaranya sendiri. Korban mengalami luka di bagian dada, perut dan punggung setelah ditusuk sebanyak 3 kali oleh pelaku menggunakan pisau dapur. Beruntung korban secara spontan teriak minta tolong sehingga aksi brutal pelaku dapat dihentikan. Nyawa korban pun dapat diselamatkan. Pasca kejadian, korban dilarikan ke rumah sakit di Karawang, sedangkan pelaku diamankan polisi. Diduga, pelaku mengalami depresi karena insiden penusukan ini sudah terjadi hingga 3 kali dengan korban yang berbeda-beda. Korban sudah dibawa ke rumah sakit dan tersangka sudah langsung diamankan di Polsek Pabuaran. Itu katanya diduga mengalami gangguan jiwa, benar Pak? Ya betul, menurut kronologis dari ke belakang bahwa orang tersebut katanya mengalami gangguan jiwa. Kami mengetahui bahwa orang tersebut itu datang pakai motor berdua dan bawa pisau langsung masuk ke rumah. Setelah masuk ke rumah ternyata udah kelihatan ada korban di dalam. Untuk mengetahui secara medis apakah pelaku mengalami gangguan jiwa, polisi akan memeriksa kejiwaan pelaku di Rumah Sakit Jiwa Cisarua.